Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Yandra Karis, bro. Ya kan? Nah, ini bersama Tuan Bos, ya kan? Puan Bos kita, Uda Peri, Kasih Bibi, dan hari ini kita akan membuat vlog. Jadi di hari ini Kejaksaan Negeri Lubulingga melaksanakan pemusnahan barang bukti. Mau tahu proses pemotongan senpi-senpi rakitan dan pemusnahan barang bukti berupa narkoba dan lainnya? Saksikan, bro. Ceki, bro. Jangan di skip videonya, bro. Oke. Demikian tadi hasil barang bukti yang akan dimusnahkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk mengambil tempat. Ini Kak. Gimana dong? Tidak. Lagi om. Panjang dulu, panjang dulu. Apa sih kau tuh pendek? Cak Yusa honor jam cak nih. Bisa, ya kan ada nih. Oh, yeah.
pindah di sini. Adapun barang-barang bukti yang paling dominan dan signifikan hari ini dilaksanakan pemusnahannya adalah jumlah jenis sabu-sabu, yaitu seberat 284,49 gram secara keseluruhan ini. Kemudian jumlah itu sabu, kemudian jumlah narkotika yaitu jenis ekstasi sebanyak 133 butir. Kemudian jumlah senjata api ada sebanyak 18 pucuk dan jumlah senjata tajam sebanyak 26 senjata tajam. Dan dari jenis barang bukti ini juga terdapat adanya bom, korek api, pipet, kemudian tirek juga ada, kemudian banyaknya handphone juga ada di sini. Kemudian lagi ada jenis-jenis lain, yaitu dompet, kemudian kotak-kotak dan baju celana juga ada yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga pipet dan semua jenis-jenis barang bukti yang sudah terdaftar di dalam daftar barang bukti yang akan kita gunakan pada hari ini.